kalian nah nanti tunggu aja. Nah ini bisa transport secara otomatis. Datang di channel Misa Milenia, dan hari ini saya akan bikin tutorial bagaimana cara men-teleport di Minecraft PE. Sebelum kita mulai bagaimana videonya, alangkah baiknya kalian mensubscribe channel YouTube Misa Milenia, like, komen, and share bila video ini bermanfaat. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di @misamilenia atau klik di deskripsi, karena ayo kita bangun channel ini lebih baik lagi kualitas gambarnya dan lain sebagainya. Oke, kita mulai bagaimana cara videonya. Ini saya itu bakalan ngasih tahu. Ini apa sih? Ih, ada pulung. Kelelawar, bukan burung, sorry. Akan memberitahu bagaimana cara teleportnya dengan tiga cara, yaitu cara pertama yaitu pakai ender pit, ender face. Bagaimana mendapatkan ender face? Kalian itu membunuh ender yang itu kayak yang hitam-hitam, Pak, yang hitam-hitam tinggi yang itu. Ya, kalian bunuh pasti dapat ini. Dan caranya gini. Gini. Kalian nah, nanti tunggu aja. Nah, ini bisa transport secara otomatis. Tapi kekurangannya adalah kalau kita jauh banget itu kayaknya nggak bisa deh. Oh, bisa. Jauh, pokoknya jauh, si endernya tuh jauh banget, itu nggak bisa, cuy. Nah, terus yang cara yang kedua yaitu dengan cara mengklik yang di sini. Oke, kalian klik yang ini, slice. Ini cara yang kedua ya, slice tp fp. Nah, terus kalian kasih nomor ininya apa? Koordinatnya misalnya 25 64 min 589. Misalnya kayak gitu. Dan nanti kita tuh bakal dapet dimix kayak pengurangan darah gitu. Nah, kalian langsung tuh langsung kan nggak karena nih. Nah, kan kita nggak tahu ini ada di bawah, cuy. Nah, jadi kita tuh jadi di bawah. Nah, kita kan nggak tahu ya kalau ngecit gitu langsung di bawah, nggak tahu di bawah kemana tuh. Jadi seperti ini, cuy. Jadi nggak bisa. Yaitu kalian pergi ke Google Play Store, lalu log topograf, kalian download aja, kalian buka, udah buka lalu kalian klik teleport yang itu, kalian klik, lalu kalian klik yang ini. Terus kalian kan ini bakal ngebuka map kita. Dan kali itu adalah rumah saya. Dan ini kalian go to koordinat kalian. Kalau misalnya tuh dapat tempat villager atau apa, kalian tentukan itunya, egg dan jetnya itu harus sesuai dengan itu. Lalu setelah itu kalian udah beres nih ya. Maaf ya kalau berisik. Terus kalian klik di mana aja, tekan dan tahan lokasinya yang ditujuan. Terus kalian kasih teleport local player. Nah, teleport local player. Terus teleport. Nah, kan muncul kayak gini dan ada orang kayak gitu. Terus kalian langsung pergi ke map dan loading rescue packs.
loading, lagi ngeloading. Nah, ini langsung kita langsung ke ini, ke teleport yang kita tuju. Dah kayak gini. Trik teleport, no cheat, no comment block. Terus tiga cara teleportnya udah. Dan apa lagi ya, kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share bila video ini bermanfaat. Dan kalian like sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya, dan kalian subscribe supaya channel ini lebih berkembang lagi. Dan see you the next video. Dan sekarang saya akan ganti intro YouTube-nya, nggak bakalan yang kemarin-kemarin, sebab ada yang komen bahwa apa intro yang kemarin itu niru channel YouTube siapa gitu, apa Delicia gitu. Nah, jadi saya ganti intronya jadi yang kayak tadi ya. Dan thank you for watching, see you the next video.